Nah ini ayam tua, guys, ini ayam tua ya. Ayam tua itu ya ayam induk. Ayam induk untuk indukan ya. Ini sudah tidak terlalu produktif, mau dipindah ruang. Kalian ingin tahu seberapa besar ayam tua? Ayam tua itu ayam induk untuk buat penetasan ya. Ini adalah besar daripada ayam tua. Saya kasih tunjuk ya. Oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, salam sejahtera. Kali ini kami ada di dalam freezer nih, guys. Freezer seorang pekerja di kilang ayam ya, bos. Iya, bos. Kulkas gede ini, bos. Kulkas gede. Kulkas tuh saruangan ini, bos. Nah, ini mau ini, guys. Ayam tua. Kate. Kate. Kate dorong. Kate dorong ini. Kate dorong ini ayam tua. Nah ini ayam tua, guys, ini ayam tua ya. Ayam tua itu ya ayam induk. Ayam induk untuk indukan ya. Ini sudah tidak terlalu produktif, mau dipindah ruang. Nah ini mau dipindah ruang, ini banyak sekali ini, guys. Mau pindah ruang, oke. Kita ini urus, guys. Nah ini freezer otomatis ya, freezer otomatis, jadi nanti juga akan berhenti sendiri. Sekarang saya akan pindahin ayam-ayam tua ini ya, guys. On yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Others way before myself, yeah. I guess that's why I feel like I go through hell, damn. Wasting time on your dreams instead of mine, yeah. About to turn this franchise around on a dime, man. It's all about finding your right state of mind. It's all about turning the worst into fine. It's all about time and the work and the climb. From the thirst we will rise, I'm immersed in this life. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Oke, guys, ini adalah ayam-ayam tuanya ya, sudah dipindah freezer atau pindah kulkas, guys. Nah, ini banyak sekali. Ini kalau ayam tua seperti ini tidak untuk dijual ya, ini untuk keperluan sendiri ini. Nanti dibawa ke kilang lain. Ya, ini kalau kalian tahu ini. Kalian ingin tahu seberapa besar ayam tua? Ayam tua itu ayam induk untuk buat penetasan ya. Ini adalah besar daripada ayam tua. Saya kasih tunjuk ya. Nih. Besar sekali ayam tuanya.
ini kalau yang tua seperti ini mempunyai bobot kalau sudah bersih 5-6 kilo guys. Ya ada yang kecil juga sih, ada yang 4 kilo juga ada. Tapi untuk yang besar ada yang 5-6 kilo. Tapi untuk ayam tua ini tidak potong hari-hari, hanya hari-hari tertentu saja, tidak hari-hari potong ayam tua. Oke, mungkin kalian ingin lihat kawan-kawan di luar sana yang sedang bekerja, kita akan perlihatkan bentar saja ya, bentar saja, jangan lama-lama. Ini ada Mas Doni. Oh ya, ini kawan-kawan sedang sibuk bekerja. Banyak sekali. Ini ayam semua, spesialis ayam ya. Spesialis ayam. Sarung tangan, helmet dan masker selalu dipakai, tidak boleh ketinggalan. Selalu diwake. Oke lah guys, itu vlog saya hari ini ya. Ayam tua dan sedikit kesibukan kawan-kawan di luar. Para TKI yang bekerja di sebuah kilang ayam gitu. Oh ya, terima kasih untuk yang sudah menonton video dari channel BN Daily. Terima kasih banyak juga untuk yang sudah like, sudah komen, sudah subscribe. Dan kita akan ketemu lagi di video yang akan datang. Yang dari saya, banyak salam, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Faster than any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent. And it's only 1%. I'm gonna take shots. If I miss off, forget it. I'll take a fat loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it. I never back up, I don't miss a thing, I'll regret it. I'm always learning, you could call me academic. I'm always working, never been apathetic. Fat energy is like a poison, needs a man, a septic.